Ngomong dah. Ora usah ngomong, iki wis ngene iki, guys. Ini perjalanan menuju situs. Situs apa? Gumuk Candi. Jadi kita harus jalan kaki. Lewati hutan bambu. Ditemani sang surya. Wah, ini surya. Jadi ini jalan cukup jauh ya. Oke. Oh. Jadi. Kalau kan. Isu berapa, Pak? Di perjalanan ada bonus. Nah ini rasanya mantap, saya akan sisi. Terakhir saya makan di Gunung Ungaran kemarin. Tiba sap. Ya, kami telah sampai di situs Gunung Candi di Desa Bagusan. Setelah ngos-ngosan, berjalan cukup jauh ya, sekitar 10 menitan lah. Jadi teman-teman yang ingin kesini, mohon bawa obat nyamuk karena banyak nyamuknya juga, karena ini kebunan. Ya, di bukit ini kita bisa melihat satu buah objek yang sangat menarik sekali yang baru saya temui di tempat ini. Mungkin teman-teman yang sudah menemukan di tempat lain boleh sharing. Nah, dan saya tidak tahu itu apa, mungkin ya cakra karena saya bukan ahlinya ya. Jadi saya hanya menikmati, penikmat. Dan sampingnya sepertinya ada buah yoni dan beberapa batuan candi yang saya sendiri hanya bisa mengaguminya. Situs ini terletak di atas sebuah bukit yang sekelilingnya merupakan hutan bambu dan ladang perkebunan milik warga setempat. Ya, ini lokasi yang luar biasa dan rugi jika Anda tidak berkunjung ke sini. Mari kita lihat apa saja yang ada di sini.
Mungkin ini berbagi kisah di situs Gunung Candi di Temanggung. Ini karena cuaca sudah mendung, kami takut hujan juga. Karena jika terkena air hujan, kami mudah masuk angin. Karena perjalanan juga masih harus turun. Medan pun mungkin akan licin jika terkena hujan. Mungkin ini berbagi kisah kami di situs Candi Gunung Candi. Nantikan kisah-kisah selanjutnya dengan blusukan-blusukan di tempat lainnya di Nusantara. Marki Blus, mari kita blusukan sama-sama.